Berikut ini cara menonaktifkan aplikasi di MIUI 11. Jadi perlu kalian ketahui kalau di MIUI 11 ini sudah bisa kita nonaktifkan aplikasinya atau tidak akan tampil di bagian layar utama ini. Tapi yang bisa kita nonaktifkan itu merupakan aplikasi dari keluarga Google. Kalau aplikasi seperti ini bawaan Xiaomi-nya tidak bisa, karena memang bawaan Xiaomi tidak bisa kita nonaktifkan kecuali HP kita sudah di root. Kalau di root ini bahkan bisa dihapus. Karena judul video ini tentang cara menonaktifkan, langsung saja berikut. Jadi di sini saya menggunakan yang namanya MIUI 11, bisa kalian lihat global 11.0.2. Kalau ingin menonaktifkan, cari saja aplikasi bawaan Google. Jadi seperti ini ada Gmail, kemudian Play Store, kemudian Chrome, YouTube, kemudian Google Foto, dan masih banyak lagi. Jadi untuk menonaktifkan itu memang tidak bisa dari pengaturan ini. Bisa kalian lihat kalau kita pilih bagian menu aplikasi, kemudian kelola aplikasi. Dan seperti ini ada misalnya Gmail, tidak ada opsi untuk menonaktifkan. Nah, bagaimana cara menonaktifkan? Dari berandanya. Jadi kalian kalau ada menemukan aplikasi seperti ini, entah itu YouTube seperti ini, kalian tinggal tekan lama YouTube-nya. Pilih info aplikasi yang ini, info APL. Kalian pilih nonaktif. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita pilih nonaktif, dia akan hilang dari beranda ini dan tidak akan kita gunakan. Sama juga untuk Gmail seperti ini, tekan lama, pilih info aplikasi, pilih nonaktif. Pilih nonaktif, pilih OK. Nah, untuk kalian yang sudah menonaktifkan suatu aplikasi, bagaimana cara mengaktifkan kembali berikut ini? Jadi tonton sampai habis. Untuk aplikasi lain, silakan lanjutkan caranya seperti tadi. Untuk mengaktifkan, bisa langsung buka pengaturan ini, pengaturan sistem, lalu klik ke bawah, cari aplikasi yang ini, APL. Pilih kelola aplikasi. Di sini kalian bisa pilih akun tiga titik, pilih tampilkan semua aplikasi. Nah, seperti itu. Nah, kalau aplikasi yang di nonaktif itu logonya seperti ini, ada icon yang disilang. Nah, seperti itu. Di bawahnya ada opsi aktifkan yang ini untuk mengaktifkan kembali. Kemudian cara lain untuk mengaktifkan, bisa buka Play Store, cari saja aplikasi yang kalian nonaktifkan, misalnya Gmail. Nah, seperti ini, pilih aktifkan, dia akan aktif kembali. Jadi itu saja cara menonaktifkan aplikasi di MIUI 11. Semoga informasi ini bermanfaat.